lomba baris berbaris memang umumnya dilakukan oleh pelajar sekolah, pramuka atau setingkat perusahaan dalam memperingati kemerdekaan. Namun ada yang berbeda di halaman Mapolsek Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Lomba baris berbaris diadakan antar kelompok sadar keamanan dan ketertiban. Tak hanya mendapatkan tepuk tangan meriah bagi yang memiliki kekompakan, bagi yang salah dalam langkah pun menjadi gelak tawa semua yang hadir dalam menyaksikan acara tersebut. Mereka yang sehari-hari berkecimpung membantu pihak polisian untuk menjaga keamanan wilayah dilombakan dalam acara baris berbaris militer. Tak sedikit dari mereka yang memang kurang memahami cara baris berbaris yang akhirnya salah dalam langkah atau keluar dari kekompakan tim. Kegiatan yang baru pertama kali ini dilaksanakan selain memberikan pengetahuan cara baris berbaris, juga untuk menjalin kebersamaan dan kekeluargaan antara mitra Bayangkara dengan polisi. Selain mendapatkan piala, ketujuh peserta dari tujuh wilayah Babinkam Tipmas Kebun Jeruk ini juga mendapat uang pembinaan. Dan rencananya kegiatan seperti ini akan dilakukan secara terus-menerus setiap tahunnya. Sedangkan pemenang pertama tahun ini diraih oleh Kelurahan Kebun Jeruk. Citra Polsek Kebun Jeruk bahwa mereka adalah mitra saya yang sebenarnya. Ya, mitra saya yang sebenarnya. Untuk itu saya memberikan yang terbaik kepada mereka dengan memberikan latihan PBB. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.